ini kemacetannya dari jam berapa bang ini? Ini penutupan habis zuhur tadi. Habis zuhur? Udah rutin kalau liburan kayak gini pasti habis zuhur penutupan untuk arah puncak. Jadi yang harus balik untuk ke arah Jakarta. Oh, berarti ke puncak lagi ditutup ini? Lagi ditutup. Jadi pada keluar ke sini ya? Iya, dialihkan ke arah Ciawi. Berarti mereka lewat Gadok terus mau kemana lagi? Nah, itu paling nunggu. Di Gadok juga nunggu. Di Gadok nunggu juga? Kenapa? Di Gadok mereka nunggu juga? Mereka nunggu juga. Oh, biar nggak ini ya? Biar nggak nunggu di tol ya? Iya, gitu. Soalnya kalau nunggu di tol itu kepadatan lewat pintu tol. Dan nggak bisa ngapa-ngapain juga kalau nunggu di tol ya? Jadi, mobil semua dialihkan. Dialihkan ke sini? Sama? Ciawi atau Sukabumi. Oh, makanya macet ya sini ya? Iya, macet. Sudah biasa jalur puncak. Berarti tadi mulai jam 12? Setelah jam 12? Dapat informasi mah itu setengah satuan. Setengah satuan? Setengah satu, baru penutupan. Oh, iya, iya. Untuk arah puncak. Jadi nggak bisa. Kecuali kendaraan bermotor. Berarti ke atas sekarang ditutup? Satu arah ya sekarang ya, ke atas? Ke bawah untuk ke Jakarta. Oke, oke. Nah, berarti ini kalau yang ini tawarin apa, Bang? Yang ini? Jasa-jasa joki. Oh, untuk jalur alternatif ya? Untuk alternatif, untuk panduan alternatif aja. Yeah. Berapanya, biasanya berapa, Bang, kalau jasa joki gitu? Nggak bisa diprediksi. Oh, tergantung kesepakatan ya? Harga tergantung tujuan, tergantung juga negosiasinya. Gitu. Jadi, nggak bisa dinominalin. Okay. Mungkin masing-masing punya apa ya? Punya harga, punya harga sendiri ya. Gitu. Tergantung rutenya juga ya. Tergantung rute. Ya, oke. Okay. Jadi kalau untuk mahal atau murahnya mungkin masing-masing udah pada privat. Oke. Okay. Enggak bisa gimana ya? Enggak bisa tahu. Enggak bisa tahu ya, enggak bisa pasti ya. Kalau kita teman sendiri juga enggak bisa tahu. Oke. Oke, Bang, terima kasih. Dengan Bang siapa? Ya, siap. Kenapa? Dengan Bang siapa? Dengan Bang Agil. Agil. Oke, Bang. Makasih, Bang.